Polisi terpaksa mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan dengan peluru hampa saat membubarkan massa yang berdatangan ke Plaza Manahan Solo Selasa malam. Polisi melakukan hal itu karena massa tidak mau dibubarkan meski sudah berkali-kali diminta bubar. Polisi lantas menangkap 5 orang lantaran membantah massa tanpa atribut itu berdatangan silih berganti dari berbagai arah ke Plaza Manahan sekitar pukul 9:30 malam. Sebelumnya beredar informasi di lokasi itu akan diadakan aksi solidaritas sebuah kelompok sebagai dukungan kepada kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pembacokan yang dialami oleh anggota kelompok mereka. Namun negosiasi yang dilakukan antara polisi dan kelompok PSHT tidak menemukan titik temu. Mereka kan sebelumnya sudah berkumpul di putar Gelora ini ya, Soekarno ya. Manahan kan. Jadi disampaikan himbauan agar mereka tidak berkerombol segala macam. Kemudian mereka mau bergerak, namun ternyata mereka putar lagi, balik lagi ke Manahan. Sehingga ini yang dikhawatirkan oleh kita petugas, tapi ada gesekan dengan kelompok lain. Jadi karena mereka berasal dari berbagai daerah, maka tindakan dari kita tadi membubarkan agak sedikit maksa ya.